Wah, apaan tuh? Kelihatannya enak. Makan gak ya? Tapi lapar. Makan aja deh. Besti, ini apa? Enak banget loh. Oh, ini namanya rengginang. Cemilan khas dari Jawa Barat. Enak kan? Enak banget. Cara buatnya gimana sih? Mudah banget. Jadi, rengginang terbuat dari tepung beras yang dicampur bawang putih halus, diberi sedikit garam, air, terasi, dan juga pewarna makanan. Kemudian semuanya dicampur menjadi satu. Jadi deh rengginang yang memiliki rasa gurih dan enak. Gak cuma itu loh, rengginang ini harganya murah banget, cuma 8 ribuan. Kamu bisa dapetin di toko online shop seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Dan kamu bisa langsung dateng ke toko oleh-oleh Bandung. Oh gitu. Iya. Ini rasanya enak banget. Aku pertama kali makan. Iya dong. Ini emang rasanya enak banget. Apalagi kalau kita makan sambil santai. Ayo kita makan sambil nonton TV. Hayu. Seblak. Seblak adalah makanan khas Sunda yang dikenal berasal dari wilayah Bandung dengan cita rasa yang gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, mie atau olahan daging ayam dan dimasak dengan kencur. Sekarang, seblak menjadi makanan jajanan jalanan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama di wilayah Pulau Jawa bagian barat. Seiring berkembangnya tren jajanan tradisional dan kaki lima, seblak tidak hanya disajikan dengan topping biasa di gerobak, melainkan seblak kini telah berkembang menjadi makanan yang modern dan berhasil menarik perhatian. Makanan yang bertekstur kenyal ini memiliki rasa yang pedas dan menyegarkan serta memiliki beberapa variasi, baik rasa maupun bahan tambahan juga kemasan penjualan. Jago multimedia is my dream, Bang. My dream! Yaudah nih, daftar ke SMK FI. SMK Fitra Insani, cek! Thank you.
Bilang hidup harus tetap dijalani, tapi mengapa rasanya begitu berat? Pekerjaan membawa banyak beban, padahal semua sudah dilakukan. Kehidupan memang melelahkan. Terkadang perut terasa lapar. Kata ibu, alangkah baiknya perut diganjal dengan cemilan. Cemilan yang saya suka yaitu tahu sumedang. Mam, saya pesan satu. Ya. Terbuat dari kacang kedelai pilihan dan kemasan yang sangat unik. Tahu sumedang digoreng dengan api panas sehingga teksturnya sangat renyah. Dengan tambahan cabai rawit hijau yang segar, serta membuat perut lapar menjadi hilang. Alangkah baiknya tahu sumedang dikonsumsi bersama teman atau keluarga. Ternyata kita hanya butuh teman dan cemilan. Sumedang, tandang, nyandang, kahayang. Lihat, aduh, lapar nih. Cari sarapan yuk. Yuk, gimana kalau kupat tahu Singaparna? Kupat tahu Singaparna, emang enak? Enak lah, apalagi pagi-pagi kayak gini. Udah, ayo, beli aja. Nanti dijelasin sama ibu. Thank you.
berdua makan di sini. Jadi kupat tahu itu makanan tradisional khas Sunda yang berbahan kupat, tahu goreng dan juga bumbu kacang. Selain kupat juga bisa diganti sama lontong kalau nggak ada kupat. Kupat tahu juga banyak jenisnya, tapi yang paling terkenal itu yang di sini, yang di Singaparna. Emang gitu ya. Terus yang ngebedain dari kupat tahu khas Singaparna ini sama kupat tahu lainnya itu apaan? Emang sama, cuman bedanya itu di pelengkap sama bumbunya. Di versi Magelang itu ada irisan kol, ada irisan bihunnya juga. Tetapi pada versi Singaparna terdapat toge yang telah direbus. Ini toge. Bakso Aci Sami Raos pasti nikmat, gak pakai ribet, cuman 20.000 loh. Jawa Barat penuh dengan makanan dan kuliner yang khas dan tersebar di seluruh penjuru daerah, khususnya di Bandung. Berbagai macam cita rasa yang unik di setiap masakannya. Di antara banyaknya makanan, salah satunya adalah batagor. Batagor adalah salah satu makanan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Selain cita rasanya yang enak, batagor menjadi salah satu jajanan yang populer. Makanan ini bisa ditemui dimanapun. Di antaranya berada di Jalan Jenderal Sudirman Baros di sebelah Mes Paramedis.
manjakan lidah Anda dengan cita rasa asli Jawa Barat. Goyobot, rasakan kesegarannya dengan harga Rp5.000. Musim hujan begini, pengen minum yang hangat-hangat dan banyak khasiatnya. Tenang, ngetin aja dengan Bandrek Susu. Bandrek Susu terbuat dari rempah-rempah yang banyak khasiatnya. Ayo, cobain Bandrek Susu sekarang hanya Rp3.000. Aduh, lapar banget nih. Tapi mager kalau keluar. Gimana ya? Telepon Rika aja kali ya. Dia lagi ngapain ya? Halo Rik, kamu lagi ngapain nih? Kenapa, Lak? BTW itu apaan deh, Rik? Oh ini, mau nih. Keripik oncom Larissa yang dibuat dengan oncom terbaik dan memiliki berbagai macam varian rasa. Keripik oncom Larissa enaknya bikin rebutan. Kalian tahu nggak? Di Cihanjuang ada satu tempat yang terkenal dengan produk tahu susu gorengnya loh. Tahu susu dibuat dengan campuran susu sapi murni asli. Ternyata, kandungan gula laktosa dan garam mineral yang ada dalam susu bisa menciptakan rasa gurih alami yang bikin tahu jadi semakin enak. Tahu susu ini dibuat langsung di rumah produksi yang masih mempertahankan cara tradisionalnya loh.
Tahap pertama dari pembuatan tahu adalah proses perendaman kacang kedelai selama 4 jam. Kacang kedelai yang sudah direndam kemudian dicuci hingga bersih dari kulit arinya. Kacang kedelai digiling dengan mesin penggiling sampai halus, sambil dicampur dengan air bersih supaya tekstur dari kacang kedelai semakin halus. Selanjutnya, kacang kedelai yang sudah digiling tadi dibawa ke proses perebusan selama 1 jam sambil diaduk rata terus-menerus. Setelah matang, air rebusan kedelai disaring untuk dipisahkan antara ampas dan sari kedelai. Dan sari kedelainya sudah siap untuk ditambahkan susu sapi murni. Kemudian, sari kedelainya ditambahkan biang tahu. Biang tahu adalah air sisa dari pembuatan tahu yang didiamkan selama sehari hingga 2 hari. Aduk terus hingga merata dan biarkan sampai mengendap. Lalu, tinggal pisahkan saja antara biang tahu dan endapan di bawahnya. Hasil endapannya sangat mirip dengan kembang tahu loh. Setelah itu, endapan tersebut dimasukkan ke dalam papan cetak tahu yang kemudian ditutup dengan kain dan dipres selama 1 jam. Sudah terlihat bentuk dari cetakan tahunya, tinggal dipotong sesuai dengan ukuran serta bentuknya. Oh iya, tahu susu juga perlu didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas.
Kang. Nih cobain. Ini apa? Bandrek. Saat santai, bandrek cocok untuk menemanimu. Bahkan saat itu ngumpul, bandrek nyaman untuk diminum. Memberimu ketenangan, kebahagiaan, jalin koneksi. Bandrek, minuman tradisional hangat yang maksimal. Anda capek? Anda haus? Tenang, ada Pocari Sweat. Dengan Pocari dapat mengembalikan ion tubuh. Ke sweet, ke ion.